Halo, kita akan membuat ganci nasi bungkus ya, seperti ini. Saya akan pakai policeri onyx juga, warna kertas bungkus ya, dan hak pen nomor 3. Kita juga butuh sedikit dakron untuk isian. Kita mulai. Chain 34. Ini ya, lalu SC 33. Jadi yang paling dekat hak pen ini dilompati. Kita mulai di sini. Sampai ujung chain 1 balik, lalu SC 33 lagi. Di seperti itu terus sampai ada 12 row ya. Jadi 11 row lagi. Dilanjut ya. Jadi hanya SC saja sampai ujung chain 1 balik SC 33 gitu terus. Sampai row 12. Seperti ini ya, 12 row. Ini kira-kira 4 cm lebarnya, ya. Boleh ditambah bila kurang. Kemudian kita akan membuat yang ini. Nah, dihitung dulu dari ini, dari pinggir 13 stitch. 1, 2. Beri penanda ya. Dari sebelah sini juga. Kita mulai dari sini ya. Chain, lalu SC. Delapan, ya, 8 SC. Kemudian yang di bagian kita beri penanda ini di increase ya. Jadi dalam satu stitch kita isi 2 SC. Satu, satu lagi. Lalu chain 2. Satu, dua. Balik. Nah, kita akan SC yang pertama kan kita buat di chain yang kedua ini ya, yang ini dilompati seperti tadi. Jadi kita buat SC di sini. Ini ya, yang ini dilompati. Lalu SC di sini. Satu,
Kemudian SC berikutnya yang biasa saja di ini ya. Di atasnya SC, SC ini. Dua, tiga, nah, yang terakhir kita increase lagi ya, diisi dua. Satu, dua, lalu chain dua. Satu, dua, balik, kemudian SC pertama di chain kedua. Lalu SC biasa di sini. Nah, yang terakhir atau yang di chain tadi ya, SC yang di atas chain di increase. Satu, satu lagi. Dua, lalu chain dua. Satu, dua, balik. Lalu SC pertama di chain yang kedua ini ya. Ya, sudah bisa ya. Seperti itu terus sampai 13, ada 13 row ya. Jadi ini sudah berapa ya? 3 row ya. Jadi tambah 10 row lagi. Untuk yang row ke-13 tidak perlu ditambah chain ya, jadi gini saja cukup, lalu bisa dipotong benangnya, jadi chain 2 nya tidak usah ya, hanya sampai increase. Nah, ini biarkan saja, nanti kita akan pakai untuk menyambung begini ya. Lalu sisi satunya juga ya, sisi seberangnya. Nah, ini bentuk akhirnya seperti ini ya. Lalu bagian ini dilem saja. Sedikit supaya memudahkan kita membentuk. Ini. Lalu ini digabung. Ujungnya disembunyikan saja di dalam. Nah, ini seperti ini ya. Dirangkai begini. Nah.
lalu diisi. Nah, kemudian yang sebelah sini juga. Lalu kita beri apa ya, staples ya. Ya, pakai warna abu-abu sedikit. Ini juga berfungsi untuk menyatukannya. Sudah jadi ya nasi nasi bungkusnya. Selamat mencoba.